Motor Honda Vario memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, unit kendaraan roda 2 ini merupakan salah satu skuter metik yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan wanita dan juga kaum emak-emak. Tapi bagaimana jadinya jika ternyata Honda Vario khususnya mesin 125 mengalami pembaruan di tahun 2022 ini? Sehingga tampilannya lebih terlihat keren dan juga sangar, guys. Jelas dong, bikin kita semua terpelongo, iya kan? Nah, ini dia, makin jos. New Vario 125 facelift siap meluncur. Number 6. Menjadi salah satu idola masyarakat Indonesia. Raja otomotif Indonesia Honda kembali lagi menghadirkan produk barunya yang tak kalah saing dengan unit roda dua lainnya. Dimana kendaraan ini diusung dengan motor skuter matic banyak digandrungi di kalangan warga Indonesia. Namun ada perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya, banyak tampilan baru dan kesan yang baru ketika pertama kali melihat motor yang satu ini. Kalian penasaran guys? Yuk tonton terus video ini sampai tuntas, agar kalian tidak penasaran dengan performa skuter Honda Vario 125. Mulai dari mesin, spesifikasi, dan juga warna. Bisa dikatakan jika pabrikan Honda tidak pernah puas dengan hasil karyanya saat ini. Belum selesai performanya dari Honda Project dan Honda Beat barunya, kini pabrikan otomotif Honda kembali lagi mengguncang dunia. Kabarnya akan rilis sebuah kendaraan baru hasil karyanya yang sangat identik dengan kesan sporty. Skuter baru ini diberi nama Vario 125 versi 2022, di mana desain dan mesinnya juga sudah mengalami pembaruan dari sebelumnya. Lebih terlihat menarik jika dibandingkan dengan Vario jenis lawas. Coba deh guys, kalian perhatikan dengan detail. Jelas banget kan bagusnya tuh bodi motor? Dengan banyak pilihan warna-warni dan striping baru tentu saja. Kehadirannya semakin hari semakin ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Meski dengan harga yang cukup lumayan murah, namun tidak perlu khawatir dengan kondisi mesin dan juga fitur yang bisa Anda dapatkan dari unit ini. Number 5. Pabrikan yang selalu nomor 1. Memang pada dasarnya Honda tidak mau kalah dengan pabrikan lainnya, sepertinya mereka semua itu bersaing dengan secara sangat sehat. Warga Indonesia sendiri memang tidak hanya tertarik dengan satu pabrikan saja, semua itu tergantung dengan minat dan niat pelanggan akan memilih yang mana. Jika dilihat-lihat Vario 125 2022 ini, banyak kelebihan yang bisa diusung. Warnanya juga sangat lengkap, cocok banget untuk kalangan anak muda yang sangat dominan dengan warna metalik dan juga dove. Number 4. Mesin kecil tapi dapur pacunya tak tertandingi. Honda Vario 125 merupakan salah satu skuter matic Honda dengan performa mesin yang sudah tidak perlu kalian ragukan lagi. Sepertinya sudah dipersiapkan dengan sangat matang ya skuter ini oleh produsennya. Dengan desain sporty dan juga mesin yang siap bersanding jelas, akan banyak peminatnya. Skuter ini ditenagai oleh mesin berkapasitas 125cc 4 katup, so ESP, serta tak lupa juga dilengkapi dengan pendinginan cairan yang sangat berguna untuk panas dinginnya suatu mesin saat digerakkan. Mesin ini juga sudah menggunakan sistem suplai bahan bakar PGM-FI atau Program Full Injection. Dengan volume langkah yang tertera sekitar 124,8 cm3, berdiameter 52,4 mm x 57,9 mm.
Number 3. Fitur canggih dan mumpuni. Beberapa fitur canggih bisa sudah didapat dari unit kendaraan roda 2 ini, mulai dari fitur yang paling canggih, yakni Anti-Skid Brake System, berguna untuk memudahkan mencari posisi motor di lokasi parkiran. Dual Kiln LED Headlight. Untuk sistem pencahayaan dengan teknologi LED berdesain futuristik dan memberikan image canggih yang juga mewah. Ada juga fitur full digital panel meter yang mampu untuk membuat informasi konsumsi bahan bakar, jam digital, speedometer, trip meter, pergantian oli, smart key, indikator baterai, dan juga tegangan aki. Tidak hanya itu saja ya sahabat, dalam Scootic Vario 125 terbaru ini Anda juga bisa menerima fitur ACG Star yang membuat suara lebih halus pada mesin yang digunakan. Double Inner Rake, teknologi CBS dan ESS, dan masih banyak lagi lainnya. Ada juga loh guys, fitur yang masih belum dipakai oleh Scootic lainnya seperti halnya fitur 18 liter U-Box Helm In yang berguna untuk sistem bagasi serbaguna, mampu menyimpan helm full face maupun barang lainnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dan juga fitur Brake Lock System untuk pencegah motor loncat saat dinyalakan atau motor tetap dalam keadaan diam saat pengendara itu berhenti di jalanan yang menanjak. Sudah cukup banyak ternyata fitur yang sudah disediakan oleh Vario 125 ini. Menurut kalian gimana guys? Adakah yang masih kurang lengkap? Silahkan komentar di bawah ini ya, jangan lupa loh ya, biar nggak disentil oleh Mimin nih. Number 2. Harga opor unit barunya di tahun 2022. PT Astra Honda Motor AHM sudah memberikan banyak pilihan warna untuk unit jenis ini. Modelnya juga hadir dengan pilihan stripe baru untuk tipe CBS yang terlihat semakin sporty dan pilihan warna baru untuk tipe CBS ESS yang jika dilihat itu tampilannya akan terlihat semakin premium. New Honda Vario tipe ini mengukuhkan posisinya sebagai pilihan Scootic sporty dengan fitur yang canggih. Meski demikian, namun harga yang dibanderol untuk unit ini cukup murah jika dibandingkan dengan unit lainnya. PT Honda sendiri membocorkan jika motor ini akan dibanderol dengan harga sekitar 20 jutaan saja. Widih, murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang minat, cepat-cepat deh di order sebelum kehabisan. Mimin rekomendasikan pilih warna biru spesial ya guys. Mumpung di jalan raya Indonesia masih belum ada nih. Number 1. Bongkar rahasia warnanya. Vario 125 merupakan salah satu Scootic yang menjadi andalan di PT Astra Honda Motor Indonesia. Diklaim bakalan hadir sebagai satu di antara Scootic Honda terfavorit. AHM pun berikan penyegaran. Model ini dirilis dengan pilihan stripe baru untuk tipe CBS yang semakin sporty dan warna anyar untuk tipe CBS ESS yang tampil kian premium. Pilihan warna dalam Scootic Vario 125 CBS yang satu ini diantaranya yaitu Advanced Black Hitam CBS dan Red Merah. Sedangkan untuk tipe ESS Advanced Matte Blue Special Edition, Biru, White Putih, Black Hitam, dan Red Merah. Sudah banyak banget ya guys pilihannya, tinggal kalian tentukan saja menginginkan yang mana. Semua itu tergantung dengan selera masing-masing. Dimana dengan banyaknya pilihan warna, tentu membuat Vario semakin dilirik banyak orang. Apalagi bagi kaum anak muda nih, tentu sangat tertarik dong. Warnanya itu terlihat keren dan juga mempesona jika dilihat. Siapa nih yang gak ngiler? Mimin aja ngiler nih guys, kalian gimana tuh? Sebelum kehabisan, kalian pastikan dulu ya untuk memilih akan order warna apa.